Sari Muda yang terjerat jeruk kasus dugaan korupsi pengangkutan batu bara PT Sriwijaya Mandiri Sumsel atau PT SMS. Singgung rugi ke negara sebesar 18 miliar, Ma ini jalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang. Sari Muda yang terjerat jeruk kasus dugaan korupsi pengangkutan batu bara PT Sriwijaya Mandiri Sumsel atau PT SMS. Ma ini digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Sidang yang diketuai Majelis Hakim Pitriadi, Jaksa Penuntut Umum KPK membaca kedakwaan terhadap terdakwa Sari Muda. Jeru dakwaannya, terdakwa Sari Muda selaku dirut PT SMS sudah membuat kebijakan untuk melakukan kerjasama pengangkutan batu bara dengan gunakan fasilitas PT KAI dengan sejumlah perusahaan batu bara. Lewat kontrak kerjasama dengan perusahaan batu bara tersebut, PT SMS dapat pembayaran dari kerjasama itu. Namun selama tahun 2020 sampai 2021, terdakwa mengeluarkan duit kas dari PT SMS dengan bikin tagihan fiktif dan pembayaran dari beberapa vendor tidak sepenuhnya dimasuk ke jeruk kas PT SMS dan malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Terdakwa dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sesudah mendengar kedakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, pihak penasihat hukum terdakwa bakal mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Heribertus S. Hartojo mengungkapkan kalau dakwaan Jaksa KPK disusun tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga minggu depan bakal mengajukan eksepsi. Baik, jadi menurut hemat kami kan hari ini surat dakwaan sudah dibacakan. Nah, menurut hemat kami ini surat dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Gitu kan. Nah, oleh karena itu makanya sesuai pasal 156 KUHP kami akan mengajukan nota keberatan. Di antaranya yang tidak cermat itu poin-poinnya? Nanti kita akan bacakan di nota keberatan saja lebih jelas. Gitu. Karena kan nggak bisa sepotong-sepotong. Lutfi, Pal TV.